Okay, sekali lagi saya nak highlightkan, saya nak highlight apa dia, bila kita buka sesuatu kita kena tutup. Contohnya yang ni adalah parenthesis, ada buka ada tutup, open and close, curly braces, you open curly braces and then you have the close curly braces. Same thing for right here. Okay, yang ni adalah, okay, saya highlight kat sini. Printf. So printf adalah printf, this is output. Okay, ini adalah output to console. Kau masuk console ni, kalau maksudnya, kalau saya tekan F9, F9 tu ulangan debug, dia akan keluar ada yang screen hitam bawah ni. Lagi satu output, dia boleh juga output ke file. Contohnya kita nak tak nak keluar yang kita nampak, dia akan keluar ke file. Dia akan keluar, kita ada cara dia, nanti kita akan belajar nanti. Tapi setakat ni, sampai chapter 7, kita chapter 7 kita akan output to this black console. Dia adalah printf. Ya, tak silap saya dia sama dengan Java kan. Siapa yang belajar Java? Dia printf juga. Okay. Kalau siapa yang belajar C++, kenapa saya tekan dekat sini? Sebab apa? Sebab contohnya ya, kalau awak nak guna cout, kalau guna cout for C++, pastikan syntax dia betul. Pun boleh, tapi pastikan kita ada include, hashtag include IO string. Sebab yang tu pas untuk untuk C dia tak ada cout. Okay, dan hello world, ni adalah macam string dalam apa ni, kalau dalam output console. Let's get. Double quote, double quote kita letakkan dalam untuk string kita letakkan dalam double quote kat sini. Dan kalau saya letak kat sini slash n, kalau tengok dalam nota dia ada buat slash n, ini maksudnya new line. Dia akan pergi ke new line. Dia punya output. Ada soalan setakat ni? Okay, saya rasa tak ada. Kalau tak ada, kita terus ke agenda seterusnya. Kita pergi ke basic sih. Kalau saya tak ada orang tinggal saya terus direct ya. Okay, basic C. Objektif untuk lesson ni adalah compile and run simple program. And then kita nak belajar C operators, mathematics, logic and relation. And then you need to able to use input function which is printf. And then the output function which is scanf. So, dia punya highlight kat sini adalah usage of mathematics function, operation, logic and relation, input function, printf dengan output function. First of all, variables. Macam saya kata tadi, chapter 1, variables penting kalau kita nak guna mathematics calculation. Tujuannya apa? Tujuannya untuk store data values. The name is chosen by programmers. Contoh yang kita buat tadi, sum n i average
Saya ni dan selalunya this is easy to understand. By you. Maksudnya apa? Awak yang faham. Kalau awak nak suruh orang faham, so kalau nak suruh orang faham, guna komen. Guna komen untuk orang lain faham. Tapi kalau apa ni, kalau awak awak saja, awak seorang saja yang buat tu dan awak tak perlu nak sebarkan program dekat orang lain, ikut suka hati nak tulis apa. Tapi awak kena faham. Okay. Contoh, kalau ada apa ni, alphanumeric. Alphanumeric maksudnya apa? Ada password dan sebagainya. So, sama ada option number one. Nampak tak? Dia punya ni rapat. Ataupun cara yang kedua ada underscore. Okay. And then, yang ni yang legal lah. Legal. Ikut undang-undang dia. Ataupun ikut dia punya syntax. Okay, yang ni adalah illegal. Tak bermaksud awak kena tahan dengan polis. Contoh, kenapa dia illegal? Yang pertama, sebab dia ada spaces ataupun satu space je. Space in between. Tidak, dia tidak boleh ada space. Yang kedua, dia letak apa kat sini? Walaupun dia ada underscore, walaupun dia without any space. Yang ni salah dia apa dia? Dia letak nombor kat depan. Put number at the front. Tak boleh. Nombor tak boleh letak kat depan. Okay, dan kita nak buat 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 salah? As variable name. Awak rasa kenapa salah? Apa boleh teka? Jadi nampak 123. Ya. Yeah. So, dia adalah nombor. Dia bukan variables. Okay. Exactly 8 nombor. 123 saja. Dia bukan variables. Okay. Dan yang ke yang ni. Ampersand K. Ampersand bukan nombor tapi dia simbol. Rasa-rasa kenapa dia tak boleh guna sebagai variable names? Mungkin kalau yang sekarang belajar, so ampersand. Kalau K saja, K saja is okay. Ampersand K, this is merujuk kepada address. Address inside key. Okay. Bila ada ampersand, dia menunjukkan kepada address. Dan kalau saya buat star key, yang ni menunjuk kepada pointers. Address dengan pointer nanti kita belajar, cuma saya nak memperkenalkan awak. Kalau kita buat macam ni, dia tidak salah tapi dia merujuk kepada address. Dia akan cari, contohnya kalau awak declare benda ni send key, tapi key tu tak ada makna, tak ada apa-apa, so dia akan jadi error. Okay, cuma ni. Simbol lain, contohnya kalau saya buat apa dia, simbol apa, hashtag ataupun apa ni yang A tu tak boleh sebab dia adalah simbol A, K, ini dia salah, hashtag K pun salah, jadi simbol. Alright, and then yang ni, yang ketiga, declare inside a
Parenthesis. Okay. Kenapa tak boleh? Sebab yang ni awak kena ingat, selalu kena ingat. Okay. Parenthesis. Okay, untuk parenthesis, untuk parenthesis, this is for function. Okay. Apa-apa yang merujuk pada parentheses adalah function. Contoh yang paling mudah, saya nak buat sin x, this is for function sin, cosine x, apa lagi, tangent, and so on, log. Itu untuk function, dia tak boleh declare variables inside, okay, parentheses. Ada dua jenis, there are two types of variables. One is numeric, nombor. One is characters. The other is character. Numeric merujuk kepada integer, real or complex numbers. Yang ni awak dah tak ada masalah, saya rasa. Boleh faham dengan by its definition. Character ada dua jenis, iaitu string, single ataupun string. Okay, contoh yang paling mudah. Let's say yang tadi kita guna x. Kita guna integer x. Ataupun saya nak guna integer y. Jadi saya declare sebagai y sebagai integer. For integers. Kalau saya nak declare sebagai x tu sebagai 2.50 real numbers. So saya boleh buat float x ataupun float y. Float ni merujuk kepada bukan apa yang air adalah ice cream tu, yang merujuk kepada floating number. Number yang ada decimal point. Ataupun saya nak buat double x. Boleh? This is double y. Okay. Apa beza float dengan double? Nanti kita akan cerita. Okay, character. Character single. Apa maksud single dan apa maksud string? Contoh yang paling mudah adalah, kalau untuk single, saya boleh buat char x. So saya akan kata x ni adalah sebagai character. Ini cara variable. Tapi kalau saya nak bezakan antara string dengan single, saya kata char x equals to, saya sudah nak guna ampersand, saya nak guna apa dia. Ada, let's say, keep. And then kalau dia adalah string, saya boleh buat beza dua ni, dua adalah differentiate by, this is single quotation, yang ni adalah double quotation. Saya tak nak pergi detail, cuma saya nak awak nampak perbezaan antara single string dengan single character dengan string. Okay, dan yang ketiga tadi kita ada dua, dan yang ketiga adalah constant, variables yang constant. Nama tu macam tak enam, tapi dia adalah constant. Okay, so apa dia maksudnya? Yang ni automatically you can understand that. Anything that does not change throughout the execution. Macam saya dah bagi tadi, it may be gravitational force, duration, part numbers, days, name, etc.
Dan constant ni may consist of numeric or character. Okay. So for every variable, kena ingat yang ni, for every variable, untuk setiap variable tu dia ada data type. For every variable there should exist data type. Dan saya tulis tadi, integers, x adalah integer, kita buat int x. Y adalah integer, kita buat int y. X dan integer y. Dan saya tulis tadi, float x for floating point, double x. Beza dia adalah, the difference between float versus double is the decimal, not decimal point. Yang ni seingat saya 6, you have 6 decimal point. Yang ni akan jadi double, dia akan jadi 14. 14 atau 13, saya tengok. Saya tengok ni. Seingat saya 14 lah. Dia akan jadi double. Contohnya kalau saya buat x, float x equals to 3, and then kalau saya buat print x, dia akan keluar apa dia? Dia akan keluar 3.123456. Dia akan keluar banyak kosong. Ada cara nak keluarkan satu ke atau dua, tapi setakat ni kalau buat macam ni dia akan keluar dia akan ada 6 zeros at the end. Okay. Dia akan beza dia. Static integer key, static, the value is preserved. Maksudnya apa? Dia tidak mati. Kalau dia keluar daripada satu function tu dia tak mati, dan it only declared once. Dia lebih kurang dengan yang ni juga sebenarnya, integer. Declare sekali saja. Dan static integer ni kita guna tak banyak penggunaan pun. Sebenarnya kita akan guna integer saja. Integer atau integer saja lah. Okay. Character, just as char, char x or char y. Ada persoalan setakat ni? Telefon saya terlalu banyak. Tak ada. Okay, tak ada. So, yang ni adalah pengetahuan direct to the point. Rumusan dia apa kat sini? Rumusan dia variables. Variables. Ada dua jenis. You have numeric. And then you have constant. Sorry, character. Okay, numeric adalah jenis. You have integer. And you have real numbers, real or complex. Yeah, sama ada floating. Characters, just character. And how to declare the variables. So, declaration yang ni, nama dia adalah integer, float and char or double. Saya lupa tulis kat sini. So, the names are data types. So, contohnya kalau saya tanya, apakah, what's the data type for days? Okay, contoh saya tanya, what is the data type for apakah jenis data type untuk hari? So, apa maksud hari? Hari lah maksudnya apa? Monday, Sunday, and until Saturday, Monday, Tuesday lah. Until Sunday,
apa jenis data type yang kita boleh buat untuk hari ini? What kind of data type? Anyone try to answer? Eh, tak ada ni. Tak ada orang nak cuba. Karakter? Karakter, yes. Karakter. Because dia bukan nombor. Monday, Tuesday, Saturday, and so on. Adalah karakter. Yeah. Contoh, apa ni? What's the data type for? For what? For average. Say, for average, name nombor satu dalam this. Nombor dua. Saya nak guna population. Data type untuk population. Integer. Apa dia? Integer. Bukan. So maksudnya okay, boleh. Population integer. Sebab apa? Sebab kita tak boleh guna float. Kalau kita guna float, population contohnya kita ada 2.5 orang. Boleh tak ada kita ada 2.5 orang? Tak boleh sebab kita tak boleh track manusia separuh. Orang jahat je lah. Okay, so maksudnya apa? Secara apa? Logically kita tak boleh kerap manusia separuh, so kita tak boleh ada 2.5 orang. Kita boleh kena guna integer. So benda tu pun kena make sense. Kalau tak dia macam unless kalau kita guna apa ni untuk standard deviation dan sebagainya, kita boleh guna float or double. Rasanya tu tak ada masalah. Kena fikir sikit lah, jangan terus semua integer, terus buat integer. Okay, how to declare or how to assign your data type. Okay. Formatnya adalah macam ni, data type. So, contohnya kita ada n data type yang sama, contohnya saya ada example. Ada X and Y, and then saya ada Z ataupun Z, XYZ. XYZ adalah integers. XYZ adalah integers. So macam mana saya nak buat undeclare? So, kita bercakap tentang declare dulu. First we talk about declaration. Number one. Saya boleh kata integer x separated by semicolon integer y then integer z. Okay, yang ni cara yang pertama. Ataupun kalau saya nak guna in one line pun boleh. Integer x integer y separated by semicolon and then integer z. Pun boleh, tak ada masalah. As long as awak separate by semicolon. Okay. Ataupun saya kata, alright, x, y, z, semuanya mempunyai data type yang sama. So, saya tak perlulah nak tulis banyak kali integer, saya boleh buat integer x separated by comma, tengok dekat sini, dekat example ni ada comma di antaranya, y separated by comma, and then z separated by comma, and then the period is the semicolon. Kita berhentikan dia dengan semicolon. Kalau tak ada semicolon tu apa? So, dia adalah syntax error. So, kalau tengok dekat example dekat sini, semicolon separated by semicolon and then
finally ended with period, sorry, semicolon. Cara satu, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia, yang koma ni asalkan dia adalah those three variables are the same data type. Okay. Yang ni untuk apa ni, cara tadi saya dah tunjukkan, so ni untuk number, this is for number, which is double. And then name is the character. And tu kita nak declare. Yang kedua, bila kita declare, kita nak assign the number. Kita nak letak nombor tu, variables tu sama dengan apa. Okay, cuba tengok yang cara yang pertama. Assignment kat sini. Assignment. Assignment yang kedua. So bila awak declare, so this is your declare, kemudian saya buat x sama dengan kosong, saya declare satu saja, ataupun saya nak cakap x, y, z ni ketiga-tiga adalah kosong, saya boleh buat macam ni. So maksudnya apa yang ni? X, Y, Z initialize to zero. Initialize to zero. Kalau yang ni, X initialize to zero. X sahaja. Okay, Y dengan Z. Y dengan Z tu apa? Apa dia punya nilai? Tak ada. Tak tahu nilai apa. Okay. So, boleh buat cara ni. Dan kalau kita adalah character, this is character for apa dia tadi? Single character. And this is for string. Beza dia apa tadi? Saya dah tulis, saya cakap beza dia single quote and double quote. Okay, persoalan. Persoalannya, sekiranya saya tersilap, sekiranya saya tersilap, saya tulis name equals to, saya terbuat single quote nama. Rasa-rasanya agak-agak adakah dia error? Yes. Okay, error yang macam mana tu? Dia tak boleh nak run ke macam mana? Syntax. Syntax error. Dia bukan syntax error. Dia nama dia, ini adalah logic error. Logic error, kenapa dia logic error? Syntax error tu maksudnya dia punya tata bahasa tu tak difahami oleh, bahasa tu tak boleh nak terjemahkan kepada binary tu. Bila tak boleh nak terjemah ke binary, dia akan jadi syntax error, dan syntax error dia tak boleh nak run. Dan program tu akan keluar error dan dia tak keluar output lah. Okay, yang ni nama dia logic error. Kenapa logic error? Sebabnya awak nak dia sebagai string, tapi awak terbuat single string, single je, single quote ni. So apa yang awak nak tak sama dengan apa yang sepatutnya dapat. Kita nak benda ni tapi kita dapat benda lain, itu nama dia logic error. Okay, bila jadi macam ni, apa dia punya output, dia cuma akan ambil n ini sahaja. Yang ni ni dia tak nak ambil. Dia akan ambil name ni sebagai n sahaja. Jelas? Jelas. Jelas eh? So yang ni penting sebab saya
Banyak kali jumpa orang terbuat yang ni single hood untuk character, untuk string. Jadi tak ada, dia cuma apa ni, bukan syntax error, dia cuma logic error. Saya tekankan balik sebab yang ni penting, logic error bila awak terbuat sesuatu yang awak sepatutnya ni tapi dapat benda lain. Doktor. Yes. Kalau kita buat string tapi kita pakai satu je. Satu apa dia? Contoh saya buat string double tu kan, tapi saya tulis S je. Okey kan? Okey, contoh yang kedua, soalan yang kedua, kalau contohnya saya ada char name sama dengan double quotation dan saya tulis X, contohlah. Yang ni ada masalah tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab walaupun dia, sebab yang ni dia akan apa? So dia akan recognize ni sebagai string. Maksudnya apa ni? Several apa? Banyak. Dia bukan single. Walaupun dia bukan single. Okey, contohnya saya buat aja eh. Saya nak terangkan macam ni ke awal. Okay, contoh saya buat tadi. Okay, contoh saya ada. Tadi apa dia? Name. Terus tu. Nama. Okay. So, apa masalah dia? Masalahnya ini adalah dia ada banyak apa ni, banyak simbol atau banyak huruf, tapi kita buat dalam single quote dia akan ambil yang ni saja. Contoh yang kedua, kalau saya ada character, saya buat name ni, saya buat double quote tapi saya cuma ada satu saja, ini tak ada masalah. Sebab apa? Sebab walaupun dia buat dalam double quotation, so maksudnya kita boleh edit, kita boleh add dia punya space. So maksudnya kita boleh add, contohnya kalau saya nak panggil dia dan dia ada contohnya. Itulah saya bagi. Equals to X dan saya letak beberapa space. Yang ni pun tak ada masalah sebab yang ni adalah nol. Maksudnya dia ada tempat kosong. Kita ada masalah yang ni. So this one is no problem. Yang ni pun no problem tapi logic error. No syntax error. But logic error. Yang ni tak, yang ni no problem. So apa, sebab depend on your intention. Depend on your intention. Apa maksud depend on your intention? Sebab kadang-kadang mungkin awak nak guna X ni sebagai string. Dia bukan sebagai single character. It depends on your intention. Jawab ke soalan soalan awak tadi? Faham. Faham eh? Alright, let's look at examples. Contoh. So these are the variables. Ni apa dia yang kat atas ni? This declaration. So you declare dulu. Awak kena bagi tahu. Bagi tahu variable apa yang awak akan guna dalam scene. Yang ni apa dia? Yang ni adalah assignment. Assign. So, selepas kita declare kita assign value terhadap benda ni lah. Okay, ada yang ni cara yang pertama. Cara yang kedua, yang lebih simple, saya buat macam ni.
Dia ni tak ada masalah. Dia macam macam saya kata tadi. Program is depend on you as long as dia tak ada error. Depends on you. Okay, dan ni sekali lagi dia ada apa yang ni adalah komen. Kalau saya single komen macam ni, saya lebih suka guna double slash, double backslash. Okay, option yang pertama kita boleh buat yang ni. This is option one. 10 minit lagi, option one. Dan option yang kedua, how to declare, kita boleh buat integer sum equals to 10 float money equals to 0.21 and then L equals to A letter and then double pi equals to 0.01 e to the 6. So, mana satu awak rasa lebih lebih kemas ataupun mana satu lebih ringkas, itu terpulang. Okay, terpulang kepada masing-masing. Okay, kalau saya, saya lebih suka option 2 sebab apa? Sebab dia jimat ruang. Okay. Dan print F, macam saya kata tadi, yang ni adalah print punya output to console. Kita lupa punya tu. Output to console. Console yang hitam tadi. Okay. Print F. Kalau nak print the value of sum sama dengan in double quotation, sum sama dengan apa maksud percentage D, F, C and then E. Apa maksud dia? Yang ni nama dia specifier. Nanti kita akan ini lagi tekankan specifier. So yang ni specify apa dia, merujuk kepada integer sum. Yang ni akan ambil tempat float money, yang ni ambil tempat character untuk letter, yang ni ambil tempat untuk double pi. So sebab tu di output dia adalah value of sum sama tak dengan dia punya apa, dia punya tulisan kat sini. Sum 10. Sebab apa? Sebab dia adalah integer. So dia tak ada decimal point. Value of money, value of money walaupun nampak tak kita declare sebagai 2.21, hanya 2 titik perpuluhan. Tetapi sebab awak buat float, awak float dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik perpuluhan. That's significant digit. Okay. And then so on. And then slash n, nanti kita nanti saya akan tunjuk macam mana output ni. Slash n ini merujuk berapa? Merujuk kepada new line. Okay. Ada apa soalan setakat ni? Ada. Okay. Saya rasa saya nak berhenti setakat tu saja sebab saya takut nanti terlalu banyak. Mungkin awak ada kelas lepas ni. Alright, kalau tak ada persoalan dan jangan, kalau ada persoalan, kalau ada lah nanti boleh saja tanya melalui yang telegram tu. Jangan segan. Ataupun boleh je email saya. Alright, so kalau tak ada persoalan, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada. Kasih doktor. Doktor. Yes.
Boleh share ke screen recording ni? Oh, chapter tu saya tak ni lagi eh. Saya tak letak lagi. Kejap eh, nanti saya share. Nanti saya upload ke dalam 17. Okey, terima kasih. Terima kasih, Dok.